Kesepian menyerang diriku, enggak enak.
Norman itu luar biasa. Aku belajar banyak banget dari Norman. Walaupun keras kepala, walaupun susah dibilangin, tapi Norman ini setia orangnya. Dia kalau sama teman, dia suka membantu. Ya mana? Kecuali kemarin doang sih dia nggak mau membantu. Terus ayatnya Mazmur 46 ayat 11. 11 apa 10 gitu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tenang bahwa Tuhan adalah Allah yang akan menjagaimu. Amin. Selanjutnya Pape. Aku ya. Waduh, enggak ada persiapan ini. Norman itu orangnya ya asik. Bisa banyak banyak bisa bercanda. Bercandanya juga lumayan sehat. Orangnya kan neko-neko. Dan terhadap teman, saya pikir orangnya bisa dipercaya dan bertanggung jawab sekali. Ya, pesan untuk Norman, tetap maju dalam Tuhan dan setia dalam melayani Tuhan. Oke. Siapa lagi? Mata. Luntak ke gue, terakhir. Rika. Buat Norman, pertama kali sih menakutkan ya. Soalnya rambutnya keriting kan, dan tapi beda luar beda dalam. Udah kenal Norman, dia orangnya benar-benar setia sama Tuhan, memang bertanggung jawab. Dan kalau di gereja dia, wah jogetnya itu kalau tiap kali nyanyi harus dipelajari. Ya pesannya sih ya semoga Norman balik Indo imannya tetap bersama Tuhan. Terus sama apa calonnya juga semuanya langgeng. Terus terang aku kurang kenal Norman ini ya. Saya baru datang dan baru mengenal Norman beberapa minggu. Ini jatuh cinta kan? Iya. Calon istri gue loh. Ayo, ayo. Norman orangnya asik, masa lucu dan pintar. Ya, buat Norman di Indo tetap maju dalam Tuhan. Rintangan apa segala macam jangan lupa Tuhan selalu berserta. Amel. Kesan pertama sama Norman ya sama kayak Ripka. Ini orang preman banget. Pakai kupluk lagi gitu. Kritiknya cuma-cuma gitu. Tapi lama-kelamaan setelah berapa lama kenal sama Norman, Norman orangnya baik, asik, terus rela membantu teman walaupun jauh, walaupun apa. Kalau cowok-cowok lain jarang bantu, Norman paling sergap buat bantu. Terus kalau nyanyi, main gitar, wah udah deh, jago dah.
Terus sekarang Norman udah mau balik Indo, pesanku buat Norman ya semoga balik Indo cita-citanya tercapai, dapat kerjaan yang baik, makin langgeng sama ceweknya. Ya di sini jangan dilupain juga ya Norman. Iya. Kita tunggu undangannya. Mudah-mudahan jadi gubernur atau apapun itu, dan terutama semoga semakin dekat sama Tuhan. Ayat yang dipersiapkan seperti yang disuruh patah, aku ambil dari Ibrani 13 ayat 5. Isinya Tuhan apa sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, semangat Norman. Rebecca, ayatnya Roma 8 ayat 8, karena turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi selama Bang Norman di sini pasti bukan kebetulan tapi itu punya rencana atas pertemuan Bang Norman sama kita semua. Terus pesan aku tetap menunggu satukan Tuhan di sana, tetap berkarya, bikin-bikin lagu lagi. Ntar kalau ke Jakarta, kita bikin album. Santi, sampai besar. Eh, kurang ajar. Awas lu ya. Norman itu, aku ada satu ayat buat Luman. Man? Di Mazmur 1 ayat 3. Ia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja dibuatnya berhasil. Norman itu bagaikan pohon, walaupun dia tuh seorang pria, tapi dia tapi aku yakin Norman tuh dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia diletakkan, dia tidak akan mengecewakan sahabat-sahabatnya. Terus apa aja pokoknya apa yang kau, apa Tuhan yang engkau panggil dalam hidupmu, imanmu tidak akan pernah goyah, sahabatku. Ya, pokoknya kamu dimanapun kamu berada, maupun di Indonesia, di Taiwan, kami yakin kau akan berguna bagi negara kamu. Oke, stop, lanjut. Kalau pertama kali first impression ya, kalau ke Bang Norman sih pas pertama kali gimana ya? Enggak sih, orangnya lumayan gitu kan. Habis itu pas setelah udah kenal agak lama, aku lihat orangnya kalau ngerjain sesuatu tuh enggak setengah-setengah gitu, langsung kayak benar-benar ngerjain tuh dengan sepenuh hati, terus all out banget. Terus menurut aku juga pokoknya menjadi berkat juga bagi iCare gitulah, bagi gereja kita. Terus sukses buat kedepannya. Wasri. Aku nyanyi lagi aja ya. Kenal Norman pertama kali. Pertama kesannya sih biasa aja pertama. Kayak garam gitulah. Terus setelah kenal dia, orang baik. Begitu ter rada ngeselin sih. Ngeselinnya dia menanyakan hal-hal yang enggak penting gitu loh. Udah gitu kan akhir-akhir ini tidur bareng kan. Enggak bisa, maksudnya tidur dari aturannya gitu. Nginep maksudnya. Udah gitu udah kalau tidur enggak bisa diam gitu loh. Ngorok terus enggak bisa tidur. Udah gitu tapi dia alhamdulillah udah mau pulang. Pesan-pesannya yes gitulah, yes pulang. Gak. Pesan-pesannya ya pas di Indo ya bisa dapat kerja yang baik, terus langgeng sama ceweknya, ya nggak bang, ya terus jadi gubernur sana ntar. Iya. Dah. William mana William? William. Gak boleh. Jadi kalau untuk Norman saya baru kenal sekitar hampir setengah tahun lalu ya. Kesan pertama dia waktu pertama kali lihat dia orangnya murah senyum. Meskipun kelihatannya garang, cuma kelihatannya murah senyum. Terus suka pijitin orang. Apalagi ketika saya lagi pegel badannya semua dia bantuin saya pijitin. Terus untuk Norman nanti ketika udah balik ke Indonesia tetap selalu ingat Tuhan seperti oh ya saya ada ya tadi.
Sebentar ya. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi selalu ingat Tuhan, jangan pakai usaha sendiri, karena Tuhan selalu bersama Norman. Sekian. Ampun Indah. Indah. Sofi. Ya pakai inilah. Itu kan bakal dibawa biasa. Dibikin mana ya? Dibikin orangnya di pinggir. Ya. Ini sudah cil air enggak muat. Apa ya Norman ya? Jangan bilang lagi saya sangar, Pak. Enggak sangar loh. Pertama ketemu Norman gara-gara si Koko kenalin ada anak Indo di Tunghai. Dan gitu harus dijangkau jiwa-jiwa mereka gitu kan. Dan gitu kayak Norman, Emma, Melva, sama Indri gitu kan. Hatta bukan di Tunghai. Jadi yang mereka gitu kan baru kenal karena dari si Koko. Jadinya ya udahlah pelan-pelan kenalin mereka, terus pertama kenal Norman abstrak lah. Baik abstrak nggak tahu lah nih orangnya kayak gimana, ternyata luarnya sama dunia. Tapi dalamnya Hello Kitty banget. Udah gitu orangnya cukup setia kalau misalnya ngerjain sesuatu apapun gitu, dan yang pasti ya sama ceweknya juga. Yeah. Aku udah setia. Udah gitu, namanya ini besok balik ke Indo. Pesannya biar nanti kemudian di Indonya lebih banyak berkarya buat Tuhan aja. Gitu bisa lebih banyak memberkati banyak orang. Udah gitu berikan senyuman ke seluruh dunia. Kaliannya paling ngambil dari ayat favorit aku juga, yang Filipi 4 ayat 13. Oh, ayo taruh itu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Segala perkara akan kutanggung dalam Dia. Karena Tuhan yang memberikan kuatan kepada Norman. Iya, siap ya, Joen. Sebagai calon ketua iCare. Siapa tuh? Siapa? Masih salah ngomong. Jadi gue lagi mikir. Jadi gue kenal Norman tuh 2 tahun yang lalu pada saat gue diajak Rebecca ke gereja Kongcia. Diam dong, jangan goyang dong. Jangan goyang-goyang, Pak. Saya grogi kok, grogi banget. Terus kalau menurut gue, Norman itu orangnya seperti Daniel yang imannya gak pada pada malah akan semakin tinggi. Dan selama bergaul dengan Norman, kalian akan merasakan a good atmosphere. Karena lu satu gaul sama dia, lu bukan menjadi down, tapi lu akan selalu dibawa tinggi seperti Raja Wali yang selalu terbang dan selalu. Untuk ayat Alkitabnya, gua ambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan bukan rancang... untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi buat Bang Norman yang bakal balik ke medannya, gue yakin kemanapun lu pergi selalu ada penyertaan Tuhan. Lu gak perlu khawatir. Dan pada saat lu menemukan pekerjaan yang lu suka, itu akan menggunakan nama Tuhan. Jadi sampai jumpa di Medan. Saat gue jadi orang paling sukses, gue akan ke Medan. Kapan? Besok. Jangan. Padahal gua tadi ngomong lebih banyak sama dia. So, 哦，老王哥哥回家了，要回印尼了。你要跟老王哥哥说拜拜啊。拜拜。Kesan terakhir man tentang ketemu kita pertama gitu kan. Jangan lu. Gua nih. Diam-diam dong badannya, diam dong. Udah senyum kan? Semua kita yang cium. Oke. Okay. Ya, selamat pagi semuanya. Ada Mas.
nggak terasa sih sudah 2 tahun di Taiwan dengan kehadirannya teman-teman di ICAP, teman-teman di IFTF. Saya merasakan sebuah kehangatan yang sangat luar biasa, di mana saya juga bisa merasakan berkat yang dari Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa bisa sampai di Taiwan ini bukan karena sebuah kebetulan, tapi karena Tuhan punya rencana untuk hidup saya dan bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi saya sangat merasakan bahwa di dalam Tuhan itu benar-benar ada keluarga, dan kita itu adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan buat teman-teman yang ada di FGF Taichung, mari kita bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita kuat saling menguatkan iman kita, tetap bertahan dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan kalaupun nanti aku sudah pulang ke Medan, kalian jangan lupakan aku. Kayak Dino kayak gini.台南普外编号59号至72号，请改至1号月台。